Assalamualaikum, hai semua. Jumpa lagi dengan Mbak Har. Kali ini saya akan bikin salad dari babat sapi ya. Ini saya kasih saus atau sambal malak. Oke. Dan ini bahannya ada babat sapi yang udah saya rebus. Saya ada juga bawang bombay, daun ketumbar, daun bawang, mentimun. Ini saya akan mencampurkan semua ya. Nah, dan ini sambal malaknya akan saya taruh beberapa sendok atau sesuaikan selera ya. Dan jangan lupa tambahkan dengan sedikit bawang cincang. Lalu aduk sampai merata. Ini sambalnya udah ada rasa pedas, sedikit manis dan asin ya. Jadi cukup rasanya. Dan salad siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga tekan loncengnya biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.